selamat malam. Malam semuanya. Nali, nama gue Dito Triaji dan gue udah 8 tahun kerja jadi budak korporat. Dan kantor gue baru-baru ini abis bikin acara yang gue yakin lo semua sering dengar nama acaranya selama pandemi terakhir. Nama acaranya itu PHK Masal. Nama acara PHK Masal. Dan sial ya, gue datang ke situ. Lebih tepatnya diundang. Cuma berbeda dari karyawan lain, gue satu-satunya karyawan yang gak disuruh resign. Tapi disuruh stand up. Gue disuruh bikin acara PHK ini meriah. Penontonnya siapa? Ya, calon-calon pengangguran ini. Dan untungnya ya, pesertanya tuh ya yang di PHK cuma dikit. Palingnya ada cuma 164 karyawan dan bikin PHK meriah tuh gimana caranya coba? Apa coba bikin PHK meriah? Lu pas pecat orang ada countdown-nya gitu. Jadi kayak 3, 2, 1, selamat kamu pengangguran. Gue gak ngerti ya, maksudnya tadi kan lu bilang PHK, gue diundang PHK Masal harus ngisi acara, terus di tengah-tengah lu bilang, tapi gue gak tahu gue di acara ini acara PHK Masal, jadi masih agak gak ngerti gitu kesinambungan ceritanya mau kayak gimana gitu. Gue belum sih. Nyaman banget di akhir-akhir gitu, di awal-awal tuh masih agak ngeraba-raba ini penontonnya oke apa enggak gitu, tapi seluruhnya sih gue masih oke. Aku belum. Selin enggak. Selin enggak. Bang Radit enggak. Putusan ada di tangan. Kalau dua sama? Iya dua sama seri ya. Iya. Iya. Cing Abdel menentukan masa depan. Iya terserah Bang Abdel atau Remin kalau mau ngasih boleh. Oke lah kalau begitu Duto Triaji. Wow. Duto! Duto Triaji. Perdebatan sengit terjadi antar juri, tapi Duto berhasil memenangkan hati Bang Ridwan Remin sehingga ia mendapatkan Golden Ticket.